Video yang dikeluarkan sayap tentera jihad Islam Palestin semalam menunjukkan pejuang Palestin bertempur di Khan Yunis yang disifatkan tentera pengganas Israel sebagai hari pertempuran paling sengit dalam tempoh 5 minggu operasi darat di Gaza. Pejuang Palestin dilihat melepaskan tembakan ke arah musuh selain turut mengendalikan pelancar roket. Agensi berita Reuters bagaimanapun tidak dapat mengesahkan lokasi sebenar atau tarikh video itu dirakam. Dan apa yang kelihatan pada visual ini menggambarkan berlaku serangan darat terbesar di Gaza sejak genjatan senjata Israel Hamas tamat pada minggu lalu. Tentera pengganas Israel turut menggunakan pesawat perangnya untuk melakukan pengeboman di bandar Khan Yunis, meragut ratusan nyawa penduduk Palestin di Gaza.